Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa klik like dan subscribe. Dan selamat bergabung. Halo sahabat gaming, balik lagi sama aku. Udah lama gak ketemu ya. Jadi kemarin-kemarin kenapa aku vakum gak ngupload tentang seputar Need for Speed? Ya karena kemarin aku lagi sibuk buat mainin game Resident Evil, karena ya itu sebuah game legend di masa kecil aku. Jadi aku ingin bernostalgia lagi dengan game tersebut. Oke, sekarang kita main lagi game Need for Speed ini, dan diawali dengan memainkan special event. Di sini sudah memainkan, sudah di akhir di hari ketujuh. Ini bisa kalian lihat day 7/7. Sedangkan sisa waktunya itu 1 jam 43 menit lagi sebelum event ini berakhir. Langsung aja kita klik. Di sini ada day 1. Sudah kita mainkan ya. Tapi tidak aku bikin videonya karena videonya bakal terlalu panjang. Ada day 2, 3, 4, 5, 6 dan day 7. Ini waktunya nih, time remaining 1 jam 43 menit. Jadi 99% new progress. Jadi tinggal satu balapan terakhir lagi. Ya, tinggal balapan yang ini untuk memenangkan seluruh event selama 7 hari di bidang event ini. Nah, di sini ada keterangan series reward ini. Kalau kita berhasil memenangkan balapan terakhir ini, kita mendapatkan 70 gold currency. Oke, dan di sini kita mendapatkan 10, jadi total 80 gold. Jadi ya, kita mulai dulu dari pro tour. Di sini uang loan aku udah nggak cukup ya untuk mengupgrade spare part yang ada di sini. Ini tinggal 2500, sedangkan di sini ada upgrade tersedia harganya 6000. Jadi kalau kalian punya uang untuk membelinya, silahkan kalian beli dulu. Nah, kemudian kita buka event garis, event garasi ini ya. Di top speed ini mesin, top speed ini mesin. Kemudian akselerasi ini, inilah ban, bannya, dan ini adalah mikrofon. Jadi itu adalah 3 komponen utama yang mendongkrak performa mobil kita. Top speednya mentok di angka 7427 ya, sedangkan untuk akselerasi 6966 dan 7183 nitro, dengan total semuanya 814 PR ini. Oke, nah kemudian kita, ini nama mobilnya. Jadi nama mobilnya itu Aston Martin One 77. Ini dia mobilnya. Kalau kita berhasil memenangkan seluruh event di special event ini, maka mobil ini bakal jadi milik kita. Oke, udah cukup lihat-lihatnya. Kita balik lagi. Kemudian mungkin udah pada nggak sabar ya. Aku di sini menyisakan 2 tiket. Yang bakal aku gunakan untuk memainkan Mega Mix Racing Challenge. Di sini persyaratan untuk memenangkannya itu ada finish, harus jadi juara nomor 1, kemudian nitros, mengambil nitros sebanyak 7, kemudian 1,7 km drift dan 2,8 detik air time atau lompatan waktu di udara. Kalau kalian punya banyak gol nggak mau balapan, kalian bisa skip sini. Namun berhubung aku udah nggak ada lagi gua, udah aku habiskan semuanya untuk beli spare part, jadi nggak ada. Oke, kita cancel. Udah suara kereta lewat ya, belum aja, kita nggak mesti gila guys. Oke, langsung aja kita klik Mega Mix-nya. Dan ini dia, go. Jadi kita harus mainin dengan cukup sabar ya, nggak boleh gegabah.
apalagi terburu-buru. Jadi kekurangan aku di sini, ini video rekaman layarnya tidak mendukung suara internal ya. Sebelumnya kan aku pakai Xiaomi, jadi sekarang aku pakai Vivo HP jadul gitu, jadi nggak mendukung suara internal. Tapi ya nggak apa-apalah, semoga kalian maklum aja. Langsung aja kita pencet case-nya, semoga perfect lah. Wis mantep. Langsung aja aku drift ya. Ya tambah itu, kita ambil nitrus dan lompatannya jangan lupa. Oke. Oh, lompat lagi. Kena nitronya. Yep. Di sini ada nitro juga. Oke, tinggal satu lagi nitronya. Semoga kena. Oke, mantap. Oke, tinggal drift. Oke, bagus kena nitro. Bagus. Ayo drift. Ah, gagal teman-teman. Aduh, bangsat. Dikit lagi padahal. Oke teman-teman, ini adalah harapan terakhir ya, kita menang. Coba kita, itu uang kita sudah ada di angka 5.900. Kita buka Play Store dulu. Sini ada 6.000, mungkin bisa membantu. Mudah-mudahan bisa upgrade. Oke, bisa upgrade. Nitronya bertambah. Langsung aja kita install. Waduh, buset dah, makan 11 gol. Oke, kita kembali karena ini harapan terakhir ya. Oke. Ya, ini adalah harapan terakhir kita teman-teman. Mari kita saksikan bersama-sama. Kita skip aja. Ayo, perfect. Oke. Mana nitronya tadi? Jadi aku tadi kalah di waktu ngedriftnya ya. Yuk drift. Kita nggak boleh ngedrift terlalu sering, karena kalau semakin sering kita ngedrift, waktu kita ngedrift itu kita beloknya susah, jadi nggak bisa ngambil nitrusnya. Oke, nitrusnya sudah kita ambil. Oke, tinggal drift. Ayo drift. Oke. Teman-teman. Oh my god. What the fuck? Sorry teman-teman, aku nggak bisa ngeluarin suara lantang aku karena teman-teman yang lain lagi istirahat. Oke, sudah berhasil kita tembus. Finish set 1 ST, drift 2032 meter dari 1751 meter yang disarankan. Nitrusnya tembus 77 dan 6,6 detik air time dari 2,8 detik air time yang diperlukan. Oke, selamat buat Astro Wanda. Berapa uangnya? Uangnya ada di angka 3.864. Continue. Skill Master Pro Fringong 10 Gold. Itu adalah hasil hadiah lah, hadiah dari balapan terakhir ini. Sementara hadiah balapan keseluruhannya itu nanti dikasih 70 Gold lagi. Nah ini dia, jadi total kita dapat 80 Gold teman-teman. Nah, ting, itu dia suara yang paling aku tunggu. Continue. Oke, ternyata udah ada underground baru. Proving ground. Dan surprise,
buat kalian yang baru mampir di sini, baru nonton, ya semoga aja kalian klik subscribe, karena di sini kita bakal mainkan dan bahas game ini secara lebih jauh lagi ke depannya. Jangan lupa juga di like video ini supaya aku makin semangat bikin konten ke depannya. Terima kasih ya. Sekarang kita klik-klik lagi, ada suara kereta tadi lewat. Ya, reward. Oke, cari rewardnya. Ini adalah 85. Oke, belum bisa. Oke, ini gearbox 733. Oh my god, ngeri semua pendapatannya. Support angin 740, support wheel 733, gearbox 782. Dapat mobil baru nggak kira-kira ya? Continue. Aston Martin ya, kita lihat Aston Martin apakah ada. Ini adalah hasil conversion uang loan aku, lumayan. New car complete, ini dia mobil kita. Ya sudah jadi milik kita teman-teman. Mobilnya cukup lumayan bagus, PR-nya tinggi 803. Oke, langsung ini kita close dulu, nanti kita mainin. Aku mau buka garasi, mau lihat mobil yang tadi yang dikasih tadi, mana dia? Aston Martin. Woi, ini dia guys, Aston Martin. Jadi sebelumnya aku nggak punya mobil ini, jadi sekarang udah punya. Ini mobilnya upgrade 13.000. Oke, coba kita pakai, kita uji coba untuk balapan. Oke, kita kembali, kita coba balapan di Campek, di sini aja ya, chapter 16 di Airborne. Kita tes mobilnya, Aston Martin. Ini dia Aston Martin, kena spek medium di balapan ini. Biasanya aku pakai Lamborghini Veneno yang tadi ya, yang PR-nya 865. Kita mau lihat gimana performa dari mobil ini. Oke, kita langsung aja balapan, kita skip. Jadi barangnya tadi itu ala mimpi ya, karena masih mobil orang pinjaman gitu. Ini udah jadi mobil kita karena kita udah berhasil memenangkan event tadi, jadi kita dikasih mobil sebagai hadiahnya. Keren. Dan it's so cool. Oh god, ini serius, ngedriftnya enak banget. Ngedriftnya dia nggak mau cepat lempeng mobilnya. Jadi aku suka gitu, karena aku suka ngedrift, aku nggak suka mobil yang cepat lempeng waktu di drift gitu. Itu pengaruhnya di mana? Itu pengaruhnya di semakin tingginya akselerasi dari kualitas mobil kalian, maka bakal semakin gampang kalian mendrift. Jadi akselerasi itu ya bannya itu ya untuk mendrift. Kalau engine-nya itu ya untuk support mesinnya, tenaga mobil itu, dan nitro ya untuk menambah kecepatan ketika kalian menggunakan nitro. Ya cukup lumayan bagus mobilnya. Dan mobil ini adalah termahal bukan ya? Kayaknya lebih mahalan Lamborghini lah. Tapi ya ini ya sudah masuk ke dalam kategori supercar atau hypercar tadi. Ya bisa kalian putar lagi ke belakang videonya. Oke guys, jadi sampai di situ dulu video kita kali ini. Aku bakal share tentang bagaimana, apa gitu, hal-hal yang menyebabkan besarnya kemungkinan kalian bisa memenangkan special event di sini, walaupun kalian bukan anggota VIP seperti aku yang bisa memperoleh hingga 6 tiket maksimal. Kalian kan tiket poolnya kan hanya 5. Nah, jadi kalian harus gunakan triknya. Triknya bakal aku bahas, cek link video di bawah deskripsi.
Oke, nanti aku bakal taruh linknya di situ setelah videonya siap diupload. Jadi saksikan terus kelanjutannya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan di video ini. Dan sekali lagi teman-teman, terima kasih banyak yang sudah subscribe, sudah dukung aku dari mulai aku nol sampai aku bisa jadi, ya belum jadi apa-apa sih, jancuk. Ya pokoknya udah berkembang lah channelnya. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye-bye.